Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pembelajaran kita pada muka surat 76 kitab Fiqhul Manhaji jilid 1. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, Fiqh Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i, pada muka surat 75. Maksudnya kita dah bicarakan tentang yang lepas ni, perkara-perkara yang disyariatkan berwuduk ketika hendak melakukannya. Yang kena wuduk ni yang kita review balik lah, yang kita dah belajar yang lepas. Yang perlu berwuduk ni sembahyang, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Dan yang ni kita dah bahaskan. Kemudian cara wuduk Rasulullah ni pun kita dah bahaskan. Jadi ni kita masuk dalam bab yang baru lah. Menyapu dua khuf. Menyapu dua khuf. Dalam bahasa Arab banyak pakai khuf. Dalam yang mana khuf ni dia berbentuk, dia macam stokin tapi dia kerah, dia buat dari kulit ataupun getah. Dia yang sesuatu bentuk stokin yang kerah daripada kulit ataupun daripada plastik. Dan ni jenis plastik ada jual. Yang mana tujuan kita pakai adalah untuk menghilangkan rasa sejuk yang terlampau sejuk, ataupun kita menghangatkan bahagian kaki-kaki, jari-jari kaki kita. Ini negara yang empat musim memang pakai lah. Adapun di negeri kita ni tak pakai. Kalau di Cameron Highland pun paling kurang pernah jatuh sampai 16 celsius lah sejuk, tapi tak sampai height yang membolehkan kita pakai khuf. Ini dia kata yang setengah ikut pada orang sebenarnya. Sebab apa? Kita syariat ini datang secara menyeluruh, yang mana permasalahan itu yang dalam fiqah ni datang atas individu. Ada setengah orang kat Cameron Highland pun dia tak tahan kan? Duduk homestay dekat 3 apartment, angin yang kuat, hujan yang lebat, lepas tu terlalu sejuk. Kalau kena yang apartment ni homestay dia pakai tile, memang pakai kerah lah. Apa ni, kaki kita boleh kena apa ni, krem sejuk. Jadi pakailah sesuatu yang boleh menghalang kesejukan itu dengan memakai stokin ataupun khuf. Ini khuf. Jadi kalau di tanah di sangat banyak di Jordan itu, di Mutah ada 4 musim lah. Ada salji, ada salji, ada musim bunga, musim luruh. Ada 4 musim. Kalau orang yang pernah duduk di luar negeri, antaranya di belah tempat yang sejuk-sejuk lah kan, UK ke ataupun di Amerika kan, ada tempat yang ada salji kan, ataupun di Rusia dan sebagainya, dia biasa jumpa khuf ni. Adapun kalau dulu kita beli, kalau khuf yang asal adalah yang pada zaman Nabi ni menggunakan kulit binatang, kulit untuk menahan air masuk di bahagian jari kaki. Kalau mana yang lah ni, kalau masa ustaz belajar dulu, dia guna getah. And macam apa panggil, dia campur lah, bukan kulit asal. Harga dia 1 dinar. 1 dinar kalau kita convert duit kita masa tu 4 ringgit 3 kupang, lebih kurang 4 ringgit setengah lah. 4 ringgit 3 kupang, bila naik currency harga 4 ringgit 5 kupang. Satu khuf tu sepasang lah, harga dia 1 dinar. 1 dinar kita convert dalam 5 ringgit. Di Jordan murah sana sebab dia ada bandar pun ada juga. Yang mana kalau khuf ni kita tengok dia macam kasut bentuk kulit kan, boleh tengok Google lah ataupun YouTube kan. Dia bentuk macam atas pada buku lali, macam stokin pendek tapi dia kerah, macam kasut tapi tidak bertali apa lah, dia berjahit dia bahagian bawah tu dengan tapak tu. Yang mana kalau biasanya dipakai itu, dalam tu dia ada letak macam bulu-bulu sikit, bulu-bulu tu nak bagi hangat kaki kita. Di dalam tu dia ada macam bentuk macam bulu-bulu beruang lah. Jenis-jenis panjang-panjang.
Memang kalau pakai dia boleh hangatkan kaki. Kalau sebenarnya kalau kita keluar pada rumah yang di luar itu dengan saji yang penuh parat pinggang kan, dengan keadaan jalan yang beku dan kadang-kadang basah kan, ada frost. Kalau di tempat sejuk dia ada frost. Frost ni macam jalan bila mana dia basah ditiup oleh angin dengan negatif 5 Celsius ataupun negatif 0 ke bawah, jalan tu akan jadi licin, penuh dengan ais. Bukan salji, salji lain pula. Lepas pada salji tu dia ada ais, ada frost, dia beku kat situ. Jadi bila kita redah kan, yang cerita pasal kuf lah, kita redah air yang sejuk itu, kalau betul-betul tempat yang sejuk, bila kena kaki bahagian air, air apa, kaki ujung jari kena air, boleh tak rasa jari itu terlalu sejuk, sakit sampai ke tulang. Kadang-kadang kita pakai boot, dah pakai boot tebal kan, boot yang memang betul-betul untuk kalis sejuk lah. Bila kena air yang sejuk itu, sampai kan kita tak rasa dah jari. Kena cari tempat berteduh, kita buka boot tu, baru tengok kaki kita macam mana keadaan dia. Ada yang dah biru, ada yang mana dia dah kebas sebab basah. Jadi itu gunanya khuf. Yang pertama, selalunya kalau di tempat yang sejuk macam ni, yang kata bersalji, yang 4 musim, pertama dia pakai boot, kedua dia pakai plastik, plastik tak nak bagi air masuk, kalis plastik. Lepas tu pakai stokin kat dalam. Habis pakai stokin, last kali dalam khuf. Khuf, stokin, ataupun stokin dulu baru khuf. Lepas tu pakai plastik, pakai boot pula, baru okey kaki kita. Kena pakai plastik. Itu pun plastik yang kita pakai untuk salut tak nak bagi air masuk pun. Kadang-kadang bila salji tu tinggi, parat pinggang, air masuk kot boot atas. Boot macam tu, kita pakai slow, dia masuk macam tu, masuk-masuk dalam tu, ujung tu basah tengok kan, bahagian ujung dia masuk sekali, celah mana dia masuk, tapi dia boleh masuk air tu. Sekalipun kita ikat dengan plastik, ha, plastik yang macam plastik kedai lah, speed mat yang plastik tu kan, tarik itu. Itu kata terlalu sejuk sampaikan jari kita tak rasa. Jadi bila keadaan yang macam ni kan, diperbolehkan, ada rukhsah keringanan yang Allah bagi, yang kita boleh pakai khuf ini. Yang khuf ni yang mana dia lapisan yang mana yang paling selesa untuk kaki lah, tak nak bagi air masuk tu. Tapi macam mana pun air masuk juga kalau 4 musim. Tapi di balik di Madinah, yang Nabi yang disyariatkan pakai khuf ni, tempat di Madinah ni taklah sampai salji, bukanlah sampai salji, tapi adanya hujan dan cuaca menjadi sejuk. Mungkin cuaca tu boleh kita comparekan dengan Cameron Highland, suhu dia yang sejuk. Malahan kalau Madinah boleh turun lagi, Celsius dia mungkin sampai 12 ke 14 kan, kalau di Cameron Highland mungkin 18. Kalau kita nak kiaskan tempat yang sama ada Cameron Highland ni boleh pakai khuf ataupun tak, diperbolehkan juga, kerana suhu dia dengan di Madinah ini lebih kurang je. Nah, itu kesejukan yang ada. Dan Nabi pakai khuf ni bukan pada tempat yang salji, ya. Tambah tempat yang salji, yang 4 musim, memang lagi bertambah lagi orang kena pakai itu. Jadi itulah gunanya khuf gitu. Kalau kita kat Malaysia ni jangan pakai lah, paling kuat pun stokin tebal. Jadi khuf juga kita boleh kiaskan, dia ada syarat dia nanti yang kita akan belajar. Dia boleh dikiaskan dengan permasalahan kita punya apa, badan beruniform yang bertugas sebagai frontliner kan, yang mana dia pakai boot tentera-tentera, polis-polis, dan yang jaga bahagian sepadan immigration ke kan, dia ada satu boot yang dia tak boleh nak buka dan susah untuk buka. Maka boleh dikiaskan, kiaskan atas pemakaian boot itu untuk kita ada rukhsah keringanan, tak perlu menanggalkan boot untuk berwuduk. Mungkin kalau ayah-ayah yang pernah bertugas kan, ada yang kita pun ramai juga askar yang tentera, dulu mungkin pernah buat kan, cara nak ambil wuduk bila pakai ni lah, bila badan pakai uniform yang penuh, yang lengkap dengan boot kan. Jadi pernah, mesti mungkin ada yang pernah. Satu lagi macam anggota bomba kan, baru-baru ni tanah runtuh, nak cari mayat kan, yang bertugas selama berhari-hari pakai boot, nak semayang macam mana tu, macam mana semayang. Jadi ada rukhsah keringanan itu, bila keadaan kita tidak bernajis maka boleh kita
Sama akan dengan khuf tadi. Sapukan sahaja di bahagian atas, di bahagian boot, bagi orang yang badan beruniform ni, yang mana yang bertugas tentera apa yang bomber, JPA dan sebagainya. Dia boleh kiaskan satu benda yang tak boleh buka, susah untuk buka pada yang kita pakai di kaki itu. Dia ada syarat dia nanti. Okey, kita tengok, kita masuk bab khuf 75. Kalau di Jordan tu ada kawan ustaz pakai, dia pakai kasut boot apa ni? Boot getah, boot kebun. Tak nak bagi ayam masuk. Tapi boot kebun tak boleh jalan. Kalau salji dah keras, dia boleh tergelincir jatuh. Banyak kali jatuh terduduk. Sebab tapak dia getah. Getah ni getah yang licin kan. Bila kena ais tu, dia memang jatuh. Tapi kalau boot yang macam memang khas untuk salji ni, dia lain sikit. Dia punya tajam-tajam bawah tu. Dia ada bentuk macam dia punya spike tu memang lebih daripada boot. Boot apa ni? Boot yang panggil boot buah cukang tu. Buah cukang. Boot yang kata yang boot kebun. Boot kebun tu dia macam tapak dia tak berapa nak genggam sangat. Bila kena ais pun boleh licin jatuh. Memang dia boleh kalis air. Kalau kita pakai boot tu, pakai kuf dengan pakai plastik panjang ikat kat kaki atas, memang ia tak masuk. Sebab boot tu sendiri dia penuh plastik, dia kalis air kan. Tapi bila mana jalan, dia boleh tergelincir jatuh. Mudah untuk tergelincir. Inilah cerita tentang khuf tadi. Erti dua khuf ini. Erti dua khuf ialah dua kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali kedua-dua kaki. Dari hujung sampai ke buku lali itu. Dia tak dia ada zip. Kalau setengah yang lain ni dia ada zip tutup, tarik. Dia punya khuf tu. Dalam tu ada bulu-bulu lah nak bagi panas hangat kaki. Erti dua buku lali ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi antara kaki dan betis. Ini pun kita tahu buku lali kita kat mana duduk kan. Itu bahasa yang biasalah digunakan oleh pengarang ni. Hukum menyapu khuf. Menyapu khuf merupakan rukhsah. Ini keringanan yang harus dilakukan oleh golongan lelaki dan perempuan dalam semua keadaan, sama ada musim panas atau sejuk, ketika musafir atau mukim, dan ketika sihat atau sakit. Setengah orang yang sakit dia pakai stokin jenis macam khuf tu. Tak boleh sejuk sangat, kaki dia kena lindung daripada suhu udara kan. Itu ada juga yang pakai kerana sakit. Ada orang yang pakai khuf kerana dia musim panas kata, panas yang bersengatan. Ada juga yang pakai khuf kerana musafir pada musim sejuk, atau bermukim duduk di rumah dia pada musim sejuk ni. Ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika berwuduk. Hukum pada menyapu khuf ni adalah rukhsah, keringanan yang Allah bagi pada kita. Dia ganti dua wuduk, mengganti kita membasuh dua-dua kaki ketika berwuduk. Jadi kalau orang pakai khuf, dia kena jiroi semua tak? Orang yang pakai boot tentera, askar, pakai lengkap beruniform. Sebab dia petugas, dia kena sembahyang. Dia nak basuh tak khuf tu? Nak basuh tak dia punya boot tu? Yang dikiaskan atas khuf tadi. Nak basuh semua kau? Tak perlu basuh semua. Jadi sama dengan khuf kata, menyapukan saja di bahagian yang diperbolehkan itu. Jadi kita sekali kita masuk apa bahagian yang boleh tu. Okay, dalil harus menyapu khuf. Ada dalilnya sini. Dalil harus menyapu khuf ialah perbuatan Nabi SAW, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah melihat Nabi SAW pergi buang air kecil. Kemudian baginda berwuduk dan menyapu di atas kedua-dua khufnya. Anas Jabir ni sahabat Nabi, dia lihat Nabi pergi buang air lah. Kemudian nampak Nabi berwuduk. Last kali yang basuh kaki tu, Nabi sapukan sahaja air di atas khufnya. Itu yang kata Nabi pakai khuf ini. Hadis Bukhari 1478, Muslim 272. Syarat-syarat menyapu khuf. Ini dekat syarat dah. Syarat sangat penting lah syarat dah. Disyaratkan menyapu kedua-dua khuf dengan lima syarat. Ada lima syarat. Yang pertama,
Kedua-duanya dipakai setelah wuduk yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Yang pertama, syarat untuk menyapu kedua-dua khuf ini adalah kedua-dua khuf yang dipakai itu setelah wuduk yang sempurna. Bermakna sini kena berwuduk dulu, kemudian baru pakai khuf itu. Iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan dia berwuduk. Yang pertama, pakai berwuduk kemudian barulah pakai. Biasanya kita nak keluar baru pakai kan, kita nak keluar. Biasanya kita pakai khuf ni untuk kita bertugas ataupun kita pergi merata-rata, kita keluar dan sebagainya. Kerana dalam rumah kita ni, kalau tempat yang sejuk, dia ada pemanas. Pemanas ni ada dua jenis, yang daripada elektrik ada, yang daripada gas pun ada. Kalau orang duduk di negeri orang putih ni, tempat-tempat yang sejuk, mungkin dia ada satu tempat boleh bakar dengan kayu arang kan, untuk hangatkan rumah. Tapi kalau di Arab tu sana, di Jordan, kita boleh pakai, dia panggil untuk pemanas tu, dia guna gas macam dampak tu. Ada satu benda, kita tarik gas tu, gas tong gas tu, atau ada macam satu benda tu, dia bentuk dia bila dia bakar, dia macam api kecil, tapi besi-besi tu dia macam bentuk macam arang, dia menyala, habar tu kuat. Api tu tak besar mana pun, kecil lah. Tapi yang menyala merah tu adalah dawai-dawai tu. Dawai tu memang merah betul. Dia akan mengeluarkan habar. Jadi pakai gas ni memang bahaya sikit. Kalau rumah kita, pernah berlaku pada budak yang belajar di Jordan, dia pakai, dia panggil sobah, pemanas. Kat rumah guna gas. Lepas tu dia tutup tingkap tau, dia tak buka tingkap semua. Duduk dalam bilik, pengsan. Kerana gas, keluarkan apa, kerana bau gas tu terlalu kuat. Kan, lama dia pakai. Kerana nak panaskan bilik tu, dia tutup. Kalau yang pakai gas, dia kena buka tingkap. Bagi keluar bau gas tu. Barulah kata selamat. Itu pemanas yang jenis menggunakan gas. Ada pemanas yang menggunakan elektrik kan. Elektrik tu dia macam kita pasang lah kat plug. Nanti dia satu benda yang petak. Petak dia macam bentuk. Macam bentuk ni lah, besar dia lebih kurang macam vacuum tu. Besar vacuum kau lebih besar sikit. Dia akan keluarkan hamba lah. Benda tu dia jadi macam nyala. Benda yang bakar tu dia akan keluarkan hamba. Tapi elektrik memang kalau kita pakai, boleh kata bil melambung lah ni. Bil rumah akan melambung ni. Pemanas daripada elektrik. Jadi yang tu kata, bila mana menggunakan tempat-tempat yang sejuk, biasanya kalau orang nak rehat ni, dia akan gunakan pemanas. Jadi bermulanya pakai khuf ni bila kita berwuduk di rumah itu. Berwuduk baru kita sarung khuf kat kaki kita. Kemudian kat rumah ni tak ada masalah sebab dia ada pemanas. Ayat pun ada pemanas juga, macam rumah kita lah. Jenis ada pemanas juga. Jadi nak keluar rumah tu baru kita pakai. Jadi mula-mula berwuduk dulu. Syarat yang pertama, kena wuduk barulah pakai khuf untuk kita keluar dari rumah. Nak pergi kedai kau, nak pergi masjid kau, nak pergi rumah kawan kau, naik motor ke naik kereta, andai kata tempat kita ni turun salji kan, sejuk kan. Kat rumah kita ada pemanas, jadi kita kat rumah tak, dia tidak disyariatkan kita menggunakan khuf lah, yang rumah yang selesa tu. Jadi kita nak keluar tu baru bermula kita pakai khuf tu. Syaratnya kena wuduk dulu, habis wuduk barulah kita pakai khuf itu, sarungkan itu. Al-Bukhari 203 dan Muslim 274 diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku bermusafir bersama-sama Nabi SAW. Aku telah tunduk untuk mencabut kedua-dua khufnya. Lalu baginda bersabda, biarkan kedua-duanya itu. Sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu baginda SAW menyapu di atas kedua-duanya. Ini yang Nabi pakai khuf itu dalam keadaan yang ada setengah satu lagi pandangan mengatakan bahawa kita pakai dalam tidak berwuduk pun boleh juga. Setelah pakai, barulah datang syariat dah. Contoh, saya tahu dia tak buat apa, dia nak keluar, dia tak perlu berwuduk pun. Dia pakai khuf. Sampai kat luar, dia pergi mata-mata lah. Jadi, dia nak sembahyang di masjid. Masa tu tengah musim sejuk ataupun salji lah. Biasanya salji. Nak keluar cari barang.
kalau di Jordan ni banyak jalan kaki tau, jalan kaki. Lebih kurang lah kalau suasana di Tanah Arab, di Mekah ke Jordan, yang mana jarang penduduk tempatan tak pakai motor. Susah tengok orang pakai motor. Orang pakai kereta ada, tapi kereta dia pakai ni untuk jauh, perjalanan yang jauh, jauh sedikit. Tapi biasanya kalau kat kedai, macam nak pergi kedai semua pakai jalan kaki sahaja. Itu dia punya struktur, apa ni, ada uruf. Dia punya keadaan negara kita dengan negara Arab ni lain sikit. Dia punya pekan, dia macam pekan kat ni lah, mata kurau je. Macam mata kurau dia tak, tak besar mana pun, setengah-setengah tempat tu. Dia macam kedai-kedai tu ada satu tempat ni, kedai macam ni untuk untuk orang situ je dekat-dekat. Jadi orang yang macam keliling, kata macam pekan macam mata kurau, kata pekan kecil, yang keliling tu akan jalan kaki saja. Manakala yang duduk kat Spanish ha, dia ada kedai tempat lain pula. Dia ada pekan dia sendiri, jual-jual barang ha, dia macam tu Arab. Sepanjang macam Spanish nak pergi ke pekan Tukurau tu, Padang Pasir ha, dia akan ada jumpa Padang Pasir ke Soharok. Sebab tu dia punya struktur dia lain. Sebab tu kalau kita tengok hukum tu, kadang-kadang setengah setengah hukum fiqah tu kita tak pakai kat negara kita. Tak bersesuaian pun, memang tak sesuai. Kita nak pakai khuf pun apa? Tentu. Sebab apa nak pakai khuf? Lepas tu kita ni, perjalanan kita lain. Tepin, kita ke Munting, boleh pergi tepin, naik motor, naik kereta pun. Mudah. Teknologi kita lebih maju daripada mereka sebenarnya. Mereka ni memang kata, barang murah, handphone semua murah. iPhone ke, jenis handphone, teknologi yang jenis-jenis macam tu murah. Internet pun murah, elektrik pun murah. Tapi dari segi kenderaan tu, mereka tak pakai macam kita. Kita ni motor pun macam-macam motor ada, basikal pun ada. Kan, jenis apa saja kenderaan tu banyak. Lepas tu kalau khuf ni memang kita dengar sajalah. Hukum dia jarang kita, jarang kita, kita tak praktikkannya. Sebab memang kata tak tak ada masalah bagi kita nak pakai khuf ni. Satu lagi keadaan geografi negara berbeza sangat. Kan. Kalau masa sana nak pergi satu tempat, satu tempat kita kena hadap. Satu pekan tu kena hadap Padang Pasir dulu. Ataupun ladang ladang zaitun. Ataupun dia ladang gandum. Kan? Macam bendang lah. Pergi satu tempat. Jauh sikit. Sampai satu tempat. Kalau kita tak, kita bersambung-sambung pekan. Kita kat sini jumpa, saya lagi jumpa Tepin. Sampai Tepin, Kuala. Pun ada rumah orang tepi-tepi tu. Ada tak jumpa bendang macam satu tempat yang besar yang tak ada apa? Padang Pasir baru sampai ke satu tempat yang lain. Tak ada. Pi Pai Untak. Penuh rumah tepi. Bendang-bendang juga. Rumah-rumah juga. Tak ada tempat yang kata yang dia punya Padang Pasir dulu hutan tebal ke apa. Hutan ni ada juga orang kita ni. Hutan pun masih pergi selama pun kat Vela Hijau tu. Masih lagi ada kampung banyak tepi tu. Kalau Arab tak ada. Kalau Padang Pasir je. Itu dia punya struktur, dia berbeza. Jadi khuf ni memang pakai untuk perjalanan bagi orang yang duduk satu pekan ni. Dia nak keluar beli barang. Macam kita lah, dia duduk rumah. Nak pergi Speed Mart kan. Speed Mart jauh sangat, dia dekat-dekat sini. Kedai-kedai dia banyak-banyak dekat-dekat macam kat masjid ni lah. Daripada rumah kita kat Surau Bukit. Ataupun kat Surau, kat kita Munawarah kita. Kan? Orang-orang situ nak pergi kedai. Kedai dia dekat lebih kurang kat sini, masjid kita. Mereka tak pakai motor. Mereka pakai jalan kaki. Jadi syariat khuf tu memang kata mereka biasa menggunakan khuf kerana nak keluar rumah mereka pakai jalan kaki beli barang. Ha, bermula di situ dia syariat dia datang. Ada dia, dia keluar, dia beli barang kat kedai. Kemudian dia azan, dia singgah semayang masjid. Bila singgah semayang di masjid, mereka akan, situlah mereka bermulanya sapu khuf di atas. Ayat di atas khuf tu. Itu. Pada musim sejuk ataupun musim panas. Panas tak pakai lah, musim sejuk. Kan? Itu sebab kebiasaan semua orang berjalan kaki yang dekat-dekat. Kita tak tak pakai kerana kita pakai motor lah. Itu. Jadi itu syaratnya bila keluar rumah, bermulanya dia pakai khuf itu, datangnya hukum khuf jatuh pada dia. Ha, itu. Keluar pada rumah. Itu. Macam kita, tak ada lah, tak pernah. Siapa pernah pakai khuf nak pergi masjid? Ada pakai. Subuh sejuk sangat. Subuh tadi sejuk. Siapa pernah pakai khuf ni? Tak ada. Ustaz tak pernah. Selama kita hidup tak pernah pakai khuf kat sini. Selama hidup ni tak pernah lagi pakai khuf kat tempat kita. Syarat kedua. Hendaklah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Bahagian kaki kalau berwuduk kat situ kena basuh, wajib sampai ke atas buku lali tu sikit. Sampai semua jari, bermakna khuf tu menutupi semuanya bahagian tu. Kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali
dalam keadaan demikian. Ha. Kata kalau bukan dinamakan khuf, kecuali dia menutup semua bahagian kaki yang anggota kaki yang wajib wuduk, kena air wuduk tu. Ha, tu. Syarat ketiga, hendaklah keduanya tahan daripada dimasuk air ke dalam kaki, kecuali di bahagian jahitan. Ha. Syarat khuf yang ketiga ni mestilah khuf itu tahan daripada masuk air ke dalam kaki kita, kecuali di bahagian jahitan. Kalau bahagian jahitan itu ada setengah khuf, dia tak pakai zip. Ada yang pakai zip. Zip dia tutup semua. Tempat-tempat jahitan ni, tempat-tempat lalu zip tu mudah masuk air. Ataupun tempat-tempat jahitan ni di bahagian tapak, hujung-hujung tapak tu. Ada juga di bahagian atas. Ada macam-macam khuf yang asli punya kulit. Memang tahan. Tapi kalau yang jual kat kedai-kedai di Tanah Arab ni, yang biasanya kalau orang pergi Madinah musim-musim bulan ni, musim bulan 12. Bulan 1 nanti bulan 2 lagi lah sejuk kan. Bulan 1, 2 tu sejuk. Nanti ada lah jual khuf kat sana. Jadi pakai tu, yang dipakai tu mestilah kata boleh tahan daripada air masuk. Itu syarat dia. Kecuali bahagian jahit. Empat, hendaklah keduanya kuat dan lasak sehingga boleh berjalan berturut-turut sehari semalam bagi orang yang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi yang bermusafir. Maknanya khuf tu betul-betul tahan lasak lah. Kalau kita pakai pun di Tanah Arab ni, keluar rumah untuk beli barang, kemudian pergi rumah kawan ke, kan, pergi masjid, duduk set, kalau belajar dulu pergi library ke, pergi kelas, balik. 1 hari 1 malam je untuk orang yang bermukim, yang boleh siapa khuf tu, menggunakan khuf. Lepas tu dia kena buka. Lepas tu malam tu dah habis tu, dia kena berwuduk seperti biasa. Esoknya hukum lain pula. Nak keluar balik, dia kena jatuh balik 1 hari 1 malam pula. Bagi orang yang bermukim, dia nak keluar balik lepas tu. Contoh, kita hari ni lah kata. Contoh pagi tu, pagi. Nak keluar rumah, dia pakai khuf. Andai kata rumah kita salji, ada salji ataupun sejuk yang bersangkatan, nak keluar rumah, nak pergi masjid. Ini bayangkan je, tak ada pun. Bayangkan saja. Rumah kita ni, kita tepi-tepi. Rumah-rumah dekat-dekat mana-mana lah. Kita nak pergi masjid, nak keluar, salji tebal, sejuk yang bersangkatan. Jadi hukum dia bermula 1 hari 1 malam. Pada 1 hari jatuhnya waktu yang dia pakai tu. Nak keluar rumah, dia pakailah khuf tu. Pakai khuf. Masa dia pakai khuf tu, baru mana dia keluar di mana-mana tempat, dia pergi rumah kawan kan, pergi masjid. Itu jatuh syariat dia, boleh menyapu bahagian atas khuf sahaja. 1 hari tu. Habis malam tu, nak sambung pula kan, duduk itikaf kat masjid, tak buka khuf. Kemudian nak sambung hari kedua, dia nak sapu khuf lagi, tak boleh dah. Syarat dia kena 1 hari 1 malam. Lepas tu 1 hari tu yang habis 1 hari tu, malam tu dia kena buka. Baru berwuduk seperti biasa balik, pakai khuf balik. Kemudian untuk esoknya hukum lain pula. Macam tu. Untuk 1 hari sahaja, untuk dia nak keluar hari tu sahaja, baru jatuh hukum tu khuf. Khuf jatuh. Dah balik rumah buka, esok pakai balik nak keluar. Pakai balik esok, salji lagi. Esok nak keluar, beli barang, bayar bil ke, bayar bil PTP ni ke, pakai khuf. Andai kata salji kat tepin ni, kat Kemuntin, sama ke tepin, dan salji. Nak keluar ke tepin, hari kedua, itu pakai khuf, itu hukum baru balik. Kemudian dia kena syarat je, balik rumah dia kena buka. Kemudian ambil wuduk, esoknya ambil wuduk macam biasa, subuh, baru sarung balik khuf tu, jatuh balik hukum untuk 1 hari 1 malam tu. Dia macam tu. Dia tak boleh pakai direct khuf tu, pakai je. 1 hari tak buka langsung. Balik rumah pakai saja, kira 2 hari 3 hari kat rumah dia nak sapu je kira. Malah nak berwuduk, tak boleh. Untuk yang berterusan selama 3 hari 3 malam adalah bagi orang yang musafir sahaja. Bagi dia musafir, dia keluar pergi rumah saudara contoh. Contoh saya tu. Kita pergi inilah Pak Muntak kau pergi Kedah. Di Kedah. Ni musim salji, Malaysia musim salji ni. Contoh. Keluar rumah pakai khuf. Sehari dia sampai rumah saudara dia, dia tak nak buka khuf lah. Direct 3 hari. Tidur semua makan, tak nak buka khuf kata. Semua kat rumah saudara dia 3 hari. Bermusafir. Boleh tak? Boleh. Bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam dia boleh berterusan pakai khuf. Bagi orang yang bermukim, tempat kita ni,
nak keluar pergi kedai ke, balik-balik rumah, dia tak boleh berterusan. Kena buka juga, berwuduk pada malam hari. Pada esok subuh, dia kena wuduk, baru sarung balik khauf tu. Ha, ni macam tu. Syarat dia. Sebab kat sana tu, kalau macam nak keluar je. Kalau macam di tanah tanah Arab ni, di Jordan Muqtah tu, ada salji kan. Kadang salji dia lama. Turun salji tu, dia 3 hari set, lepas tu dia berhenti tu. Berhenti sekejap lagi, dia main balik. Ha, lepas tu main balik. Kadang sampai 2 minggu tu berturutan. Apa? Turut salji tu. Nak cayak tu nak ambil masa berapa minggu, 3-4 minggu. Baru cayak betul-betul salji tu habis. Berbulan nak habis salji tu. Jadi bagi orang yang duduk yang bermukim ni, hanya nak keluar rumah sahaja, dia kemudian di masjid, dia boleh singgah ke masjid kau, dia boleh sapu di atas khuf tu. Okey. Yang ni boleh faham kan? Boleh bayangkan lah. Sebab kita ni tak ada mesti salji tu. Jadi kita boleh bayangkan bagi orang yang bekerja, yang pakai boot kan, yang pergi nak tolong masa banjir kan. Dia pakai boot yang tak boleh nak buka, susah untuk buka. Dia boleh gunakan rusah yang sama. Ni nak tolong orang banjir, pergi kat mana? Besut. Pergi Kelantan dan sebagainya. Nak tolong sana. Okey, dia pakai boot. Boot dia macam betul-betul tahan lumpur kan. Yang kata yang boot tebal ke apa, ha, dia boleh gunakan rosah yang sama. Nak buka tu susah. Basah kaki dan sebagainya, kecut kaki. Nak tempat-tempat banjir ni, kalau ayak kena kaki, lama-lama kita punya jari pun boleh kecut. Boleh gunakan rosah yang sama. Atas masyakah, satu benda yang beban yang datang pada kita. Jadi Allah datangkan satu rosah keringanan untuk kita menggunakannya. Dan ni ulama' pun dah bahas lah tentang ni. Bagi anggota-anggota polis yang tentera, ada gunakan kaedah ni juga. Yang mana askar yang bertugas di dalam mana di dalam hutan dan sebagainya. Okey. Yang keempat adalah, yang ini dah yang baca, kuat dan lasak. Yang kelima, kedua-duanya adalah suci. Sekiranya ia diperbuat daripada kulit bangkai, maka ia hendaklah kulit bangkai yang telah disamak. Syarat kelima, mestilah khuf yang kita pakai itu suci. Bukan kulit babi. Oh, bukan kulit babi. Kulit babi tak boleh lah. Sebab binatang itu pun dah memang najis, malazah kan. Jadi kalau binatang yang bangkai, kulit apa? Binatang-binatang yang mati, yang menjadi bangkai, ataupun binatang yang tidak disembelih, mati yang tidak disembelih. Dia bangkai. Kulit gajah, kulit rimau, kulit buaya, boleh tak? Boleh. Jadi kalau ada syarat-syarat dia dah masuk tadi, tahan lasak semua, kulit-kulit binatang yang mana bangkai, kemudian kita proses menjadi kulit. Ada mana kena proses jadikan benda tu kulit untuk dipakai. Maka syarat dia mestilah disamak. Binatang-binatang yang apa yang haram dimakan tapi boleh kita sentuh ni kan, yang bukan najis mukhalazah. Binatang-binatang yang tinggalkan kulit ataupun binatang yang tidak disembelih, mati yang tidak disembelih, maka boleh dipakai. Kulit ni asalnya bangkai najis. Tapi cara untuk kita nak sucikannya dengan kita samakkannya, barulah kita boleh pakainya. Itu. Jadi boleh tak kulit-kulit yang sedemikian itu, binatang-binatang yang seumpama dengannya, harimau ke, boleh dengan syarat khuf yang kita nak pakai dengan kulit harimau tu mestilah disamak dulu. Maka yang hendaklah kulit bangkai yang telah disamak, sebagaimana dalam perbincangan lalu bahawa kulit bangkai yang disamak adalah suci. Okay, tempoh menyapu khuf. Ini ada tempoh. Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Di mana yang telah Ustaz sebutkan tadi lah. Satu hari satu malam sahaja. Dia nak pakai berpanjangan satu hari satu malam sahaja. Untuk kalau kat rumah sejuk sangat, dia nak sapu juga. Dah balik pada kedai sahaja nak berwuduk di rumah. Sejuk kan. Kalau di tanah Arab, dia punya rumah, mula-mula nak masuk rumah kena beli kapet tu yang ambil upah orang gunting. Semua di dalam rumah tu kapet dia macam kapet mana orang, kapet dia macam kapet pejabat tu lah. Kalau kita kat pejabat, orang kerja pejabat ni kan, dia ada kapet biru kan, ada setengah tu dia ada macam kapet penuh dalam pejabat kan. Dan nak masuk office kena buka kasut, macam tu kapet dia. Tapi tebal lah, ada warna coklat, ada warna biru. Kalau di tanah Arab ni biasanya coklat yang biru tu, atas tu kapet tu baru dah dia letak kapet lagi, kapet hiasan pula. Kapet-kapet Mekah ke, kapet-kapet yang permaidani kan, yang lawa-lawa. Semua rumah, sudut-sudut rumah, semua sampai ke bilik, sampai ke ruang tamu, ke dapur pun pakai kapet juga.
Kapek yang jenis lapik tu. Sebab bila empat musim, tailnya akan jadi sejuk. Tail dia akan sejuk, dia makan kaki, sakit. Pijak tail ni macam pijak atas ais. Ada bunyi sejuk tu. Sampai ke tahap kaki kita. Ini, bila pijak tu, dia macam tak boleh lama. Berlari lah kalau tak ada kapek. Itu dia pakai khuf ataupun pakai benda yang tebal. Kalau macam ayak minum pula, kan? Kalau musim sejuk tu, biasanya peti ais ni buka lah. Tempat daging tak luar je. Beku daging tak luar je. Rumah-rumah kita ni dinding semua basah berayak. Lepas tu dia punya satu lagi, kita minum ayak sejuk. Ayak ni kalau kita minum, kata sejuk, punya sejuk dia macam ayak peti ais yang dekat beku tu. Sakit gigi minum. Kan ayak kat luar ni sakit gigi minum. Minum-minum oh sakit gigi sebab sejuk sangat, kata. Macam ayak ais yang itulah musim sejuk kata yang terlampau. Jadi sampaikan setengah orang yang kat rumah dia tak ada pemanas. Kalau orang yang berduit, dia bolehlah beli pemanas daripada elektrik dan sebagainya. Tapi kalau orang yang duduk ramai-ramai, setengah tu kita pun ada setengah yang baru duduk tu, dia rumah kapek pun tak ada dalam tempat tai. Lepas tu, ini pun tak ada. Pemanas badan pun tak ada. Kan? Jadi macam mana dia nak survive? Dia nak hidup kat sana. Dia pakai khuf lah berpanjangan untuk tahan sejuk. Pergi dapur pakai khuf. Kan? Sebab tak ada benda-benda tu, tak ada. Baru sampai dari Malaysia belajar. Ataupun yang tak berduit sangat kan. Ada setengah tu tak ada. Bukan semua orang kaya kan. Ambil sana tak ada. Tak berapa ada duit. Jadi cara dia pun pakai khuf lah. Jadi boleh tak pakai secara berpanjangan? Boleh. Satu hari, satu malam. Kat rumah tu sekejap kalau dia tak nak buka khuf kerana sejuk, anda boleh teruskan pakai. Beruduk dia boleh sapukan khuf dia saja. Sapu bagian khuf atas khuf tu. Itu kalau mana di rumah sendiri. Tapi syarat dia tidak, yang mana rumah kita tu tidak ada kemudahan untuk memanaskan badan dan sebagainya. Boleh satu hari, satu malam. Kemudian malam tidur dia kena buka balik. Esok subuh dia kena wuduk macam biasa, sarung balik khuf. Pakai khuf syariat dia jatuh bila pakai Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia boleh sapu dah. Malam tu buka balik, subuh kena ambil wuduk macam biasa. Tu cara dia nak pakai. Satu hari, satu malam. Bagi yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Imam Muslim 276 dan lainnya meriwayatkan daripada Syuraih bin Hani katanya, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua khuf. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini. Kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepadanya dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Ini kita ada sandaran lah. Mungkin boleh jadi sejuk yang bersangkutan di negara kita, maka kita boleh praktikkannya. Kalau bagi orang yang betul-betul memerlukan, pakainya khuf ni. Sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim kemudian dia musafir, maka dia hanya menyapu sehari semalam sahaja. Dan sesiapa yang memulakan sapu ketika musafir kemudian dia bermukim, maka dia hendaklah menyempurnakan sapu sebagai orang yang bermukim. Iaitu sehari semalam juga. Ini hukum dia. Sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim. Contoh, orang tu dia mukim, duduk tempat dia sendiri, dia sapu dah. Dia dah mula pakai khuf tu dan dia sapu dah. Jatuh hari tu. Sembayang Zuhur saat ini, dia dah pakai khuf. Jadi dia sapukan sahaja bagian khuf. Kemudian dia pergi musafir, pergilah Kedah. Kata, sana pun salji, kat sini pun salji, sejuk. Sana salji. Bermakna kat sini, dia tak boleh ikut musafir tadi, dia kena macam orang bermukim. Malam tu juga, dia kena buka. Untuk subuh esok, dia kena pakai wuduk macam biasa balik. Itu. Bagi orang yang bermukim, kemudian dia bermusafir. Dan yang kedua, dan sesiapa yang memulakan sapu ketika musafir. Ini dia dari kira rumah pergi mas dara dia kat Kedah sana. Musim salji sana, kat sini pun salji juga. Kat sana dia dah mula dah sapu khuf tu. Kemudian
dia bermukim, kata. Dia balik ke rumah dia, mukim dia. Ataupun dia terus duduk rumah saudara dia daripada musafir tadi, daripada nak duduk rumah saudara dia 2 hari jadi seminggu. Daripada bermusafir terus tukar pada status mukim sementara. Macam tadi, ataupun dia balik, balik ke tempat dia, kira dia balik daripada tempat musafir kepada tempat yang bermukim. Maka jatuh hukum dia, hendaklah menyempurnakan sapu sebagai orang bermukim. Kena 1 hari 1 malam juga, kata. Iaitu sehari semalam juga. Kerana hukum asal bagi seseorang itu adalah bermukim. Dan sapu khuf itu adalah satu rukhsah, satu keringanan yang Allah bagi. Sapu khuf, hukum dia asal pada orang yang bermukim sahaja. Bermukim ni dia tak keluar alam, bukan musafir lah. Dia duduk tempat tu lebih pada 3 hari. Pergi mana-mana lebih pada 3 hari. Ataupun dia duduk kat tempat dia sendiri, dia pakai khuf nak keluar sat. Itu bermukim lah. Kita mukim, dia ada mukim tetap, mukim sementara dah, bermastautin. Kemudian musafir. Yang ni yang selalunya keliru dalam masalah jamak kasar. Status yang kita nak pergi ke satu tempat itu, adakah kita status kita sebagai musafir? 3 hari. Per 3 hari kita duduk tempat yang kita pergi lebih pada 82 km itu. 2 hari perjalanan. Kira total 5 hari. Itu kita sebagai status musafir. Bila kita pergi luar, 4 hari duduk, 2 hari perjalanan, bermakna 6 hari kita duduk sana. Itu dia panggil mukim sementara. Yang kat tempat kita mukim tetap. Mastautin ni tempat kita lahir tu. Ada kata mastautin ni banyaklah pencerahannya, kata. Jadi kita nak menentukan jamak kasar ni pada status tu. Sama juga dengan pakai khuf ni, sama dengan status tu. Kita musafir, status musafir ke? Status bermukim sementara ke? Status bermukim tetap? Atau bermastautin? Itu. Itu dalam keadaan kita nak menentukan boleh jamak kasar ataupun menggunakan rukhsah. Yang mana disyariatkan khuf ni kita. Oleh itu jalan berikhtiar mengambil sikap berjaga-jaga adalah perlu dan diutamakan. Jadi kita lebih baik kita menggunakan kaedah bermukim sahaja bila kita menggunakan khuf. Ada siapa-siapa pernah pergi Madinah hari jumpa khuf kat sana yang dia pakai. Kalau dia pakai kat sana mungkin dia tahu guna, cara guna dia. Satu hari macam contoh, dia duduk dalam Madinah hotel lah, kata. Dia nak keluar ke Masjid Nabawi, dia pakai juga khuf. Sehari dia nak ambil, dah batal wuduk, dia nak ambil sembahyang kat Masjid Nabawi tu, pakai khuf sebab sejuk sangat. Madinah pernah sejuk lah. Atas pada Madinah ni sampai ke Khaibar. Khaibar ni pernah salji turun. Salji pernah turun dari Khaibar sampai ke Taimah ke Tabuk. Tabuk tu dekat dengan bukit lah. Tabuk ni memang sana salji lah. Sepadan dengan Jordan, sepadan tu dipanggil Mudawarak atau baru masuk Amman, Jordan. Ada kawasan-kawasan sepadan dengan Jordan ni memang salji. Sampai ke Taimah, dia kira daripada Tabuk nak ke Tabuk ni, nak ke Khaibar lebih kurang dalam, kalau naik kereta dalam 4 jam sampai lah. Kalau naik ke Lembah 8 jam ke 7 jam nama. Khaibar Madinah dekat lah. Jadi pernah Khaibar ni pernah salji, tak silap ustaz. Lepas tu kata warna hijau tumbuh tu, lepas pada musim salji akan tumbuh Khadra' ini, padang pasir yang berwarna hijau, rumput-rumput yang penuh itu. Jadi kalau orang pernah pergi ke, jemaah pernah pergi ke Madinah pada musim sejuk, mungkin pernah jatuh suhu sampai 12. Dan di sana orang-orang Arab dan penduduk di sana memakai khuf. Mungkin ada jemaah kita yang pernah pakai, kemudian dalam hotel dia tak pakai kan, keluar pada hotel kemudian dia pakai. Masa dia pakai itu, dia pergi ke Masjid Nabawi, kemudian batal wuduknya, terkentut. Kemudian dia ambil wuduk balik. Masa tu mungkin dia dah pernah ambil wuduk dan menyapu khuf itu, menggunakan rukhsah yang ada, keringanan. Kemudian dia balik hotel balik, dia buka balik. Itu. Ada juga yang balik hotel terus pakai khuf. Bermakna kalau nak gunakan kaedah ni, 1 hari 1 malam sahaja. Itu tempoh untuk bagi orang yang pakai khuf ni. Okey, seterusnya, bilakah tempohnya bermula? Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Oleh itu, sekiranya seseorang berwuduk untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf, ambil wuduk, waktu dia nak dia pakai khuf, nak sembahyang subuh, dah sembahyang subuh. Selepas itu dia berhadas. Habis dia berhadas ni maknanya dia
bukan dalam keadaan berwuduk lah, ada kentut dan sebagainya, habis dah wuduk dia dalam keadaan berhadas. Ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada mataharinya, terbitnya matahari. Nak senang cerita kat sini, tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Macam ni, dia dah pakai khuf, ambil wuduk dia dah pakai khuf. Okey, dapat dalam masa dia pakai khuf tu, wuduk dia batal. Bermulanya di situ. Lepas wuduk dia dah batal, dia nak sembahyang, sunat dan sebagainya, dia perlu mengambil wuduk yang baru. Jadi dia ambil wuduk yang baru tu bermulanya tempoh dia memakai khuf itu. Hari itu bermula dari tempoh yang dia pakai itu. Kalau petang asar atau contoh asar, dia mula pakai khuf. Kemudian dia berwuduk, dia sapu khuf. Sapu wuduk pada khuf dia, kan? Pada asar. Jadi tempoh tambat dia asar esok. Dia bukan kira matahari, tapi tempoh dia pakai. Bermula asar tu, asar esok, sampai asar esok dia boleh pakai khuf lagi. Dia boleh sapu wuduk pada khuf tu saja sampai asar esok. Lepas tu dia kena buka. Maghrib tu kena ambil wuduk macam biasa balik, baru sarung, baru balik. Macam tu. Tempoh dia bermula pada kita kadang-kadang berhadas yang kita tak, contoh kita semua lah kat masjid ni, semua pakai khuf, sejuk sangat luar, kan? Kentut pula habis semua jemaah ni, kita terkentut musim sejuk, kan? Kentut semua pakai khuf ni, bermula pada situlah. Jika nak ambil wuduk, dia boleh bermula sapukan saja pada khufnya itu, andai kata kita semua jemaah kat sini, kan? Keluar rumah tadi berwuduk, kan? Dah berwuduk pakai khuf, semua pakai khuf di masjid sebab sejuk sangat. Ya tahu. Tiba-tiba ada yang kentut. Dia kentut. Jadi dalam keadaan berhadas, nak berwuduk balik, dia boleh menggunakan kaedah sapu khuf. Bila bermula pada isyak ni contoh. Isyak esok baru tamat. Maknanya boleh subuh, dia boleh esok subuh dia boleh sapu khuf. Tak perlu buka khuf. Zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh. Isyak tu kata, isyak tu kena ambil wuduk macam biasa lah. Ada setengah kata, isyak tu boleh lagi, lepas isyak tak boleh lah. Itu. Kena ambil wuduk macam biasa, sarungkan khuf tu balik. Itu. Ini nak bagi jelas lah, keadaan yang berlaku pada kita, kalau berlaku, kan? Kalau tempat kita ni sejuk. Cara menyapu khuf ni. Sapu yang dituntut difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf, dan tidak membenai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Dia bukan sapu kat bawah lah khuf ni. Orang yang pakai boot tentera ke, pakai JPA ke, bomba, dia pergi tugas, kan? Pergi tugas tolong orang banjir. Jangan nak pakai khuf, nak sapu wuduk pada khuf, bukan sapu kat bawah, tapi sapu di bahagian atas. Okey, kita tengok pencerahan kata. Dia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, kalaulah agama itu hanya dengan pendapat akal semata-mata, nescaya di bahagian bawah khuf adalah lebih layak untuk disapu daripada di atasnya. Dan sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di bahagian atas. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di bahagian atas kedua-dua khufnya. Kat sini kata Sayyidina Ali kata, kalaulah agama itu hanya dengan pendapat akal semata-mata, nescaya di bahagian bawah khuf yang lebih layak untuk disapu. Kalau ikut akal, nak sapu khuf, nak cuci itu mesti bahagian bawah lah, kan? Sebab bawah kotor. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi sapu atas saja, di bahagian atas saja. Ini cara-cara untuk menyapu khuf ataupun memakai boot dan sebagainya. Kita pakai boot untuk tolong orang-orang banjir ke, kan, yang ditugas, kan, orang yang bertugas pakai uniform lengkap dan berboot itu. Jadi sampai sini saja, insya-Allah kita sambung dalam perkara-perkara membatalkan sapu. Jadi dah masuk dalam bab depan ni kita al-jabair. Al-jabair dengan asaib, orang yang balut luka. Macam mana nak ambil wuduk dalam keadaan ada balut luka tu? Kencing manis kalau ada balut, operation dan segalanya. Itu kita akan masuk pada yang akan datang lepas pada habis khuf ni. Jadi boleh lah, faham tak? Jelas tak? Kita bagi contoh yang berlaku tempat kita lah, walaupun susah, kan, tempat dia tak berlaku kat kita, kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina min lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.